sobat-sobat Idol Hero, balik lagi bareng gua Hope Gaming. Video kali ini gua balik ke akun gua yang mage, yang mage, karena kita mau ngelanjutin Silent Forest. Kita mau melanjutin Silent Forest karena Silentnya tetap nongkrong di lantai 15 nggak maju-maju. Kita akan ngambil semua imprintnya dari si Tix. Kita akan menghabiskan duit di sini. Berapa? 500 ya. Kita akan ngambil duit 500 dari si Tix dan kita akan bawa ke Gloria. Yuk, kita akan ngelakuinnya. Kita akan ngambil. Untuk sementara, nanti gue bakal balikin lagi. Gue pengen ngelihat si Gloria itu bisa nyelesain Silen apa enggak. Aktif, quick upgrade nih emang gigi banget. Yang ini dia akan menambah pasifnya ya. Bukan pasif ini. Oh, pasif pertama. Pasif pertama tuh bakal ngambil crit-nya orang ya. Yoi bro. Activate. Quick upgrade. Yoi. V4 Gloria. Sip. Akhirnya kita akan mencoba Gloria. Kita akan pakai dia attack. Nah, kalau di Silent Forest itu si bosnya tuh ngasih kekurangan attack ya. Ngasih buat kita tuh kurang attack, tapi dia juga ngasih sama burn. Pertama kita akan coba ngelawan pakai burn dulu. Kita akan bawa attack, terus kita akan pakai batu holy attack. Oke lah. Dan untuk artifak gua bakal pakai artifaknya si Delasium mana? Remove. Salah satu artifak yang paling bagus untuk hero-hero yang tidak punya heal kayak Gloria. Berikut kita akan ngambil semua magic source akan kita ambil. Remove. Pop. Udah nggak ada lagi ya? Kok udah nggak punya magic source? Wait. Yoi, gue gak punya magic source lagi. Sip. Kita akan pergi ke forest. Kita akan ngeliat siapa yang mau gue bawa. Gue pengen banget bawa si Rosa. Karena kalian bisa ngeliat aktif skillnya si Rosa. Dia akan nyerang semua musuh. Dan mengurangi 8% attacknya mereka. Plus nambah 10% attack dari kita sendiri. Plus, kalau dia udah di bawah HP 50, dia akan nambahin semua ally, semua hero kita damage reduction. Itu bagus banget ya. Jadi gua bakal mencoba membawa si Rosa. Rosso. Gua punya 3 ya, 3 Rosa di sini. Gua bakal makein kalian energi artifact. Auto equip. Pakein energi, gue punya 4 energi ya. Energi artifak, gue punya 2 lagi. 2 energi artifak, gue pengen bawa hero yang bisa nge-twine. Obron, lu pakai energi. Dan si Flora, mana Flora? Gue bawa Obron atau gue bawa ini ya? Gue bawa si Rogan ya. Jadi gue bawa apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kamu pakai artifak aja. Energi artifak. Kamu pakai apa di sini? Kamu yang harusnya pakai energi artifak ya. Wait. Ntar. Ambil lu. Lu nggak dipakai jadinya. Flora. Energi artifak. Sip. Jadi gua bawa Flora 1, Rogan 1, Obron 1, dan juga Rosa gue bawa 2. Sip. Ayo kita lihat apa bisa Silent Forest dikalahin sama si Gloria. Kalian tahu Silent Forest itu memang salah satu Silent yang susah. Gue gak bakal bawa lu, gue bakal bawa kalian berdua. Monster gue udah level up ya. Belum sih.
Monster masih 179, 100. Yes, max 180. Oke, sip. Kita lihat lagi ada yang bisa di upgrade. Celestial Island, no. Galactic Tree, no. Oh, semuanya udah up ya. Top. Terus guild yang mage udah full. Harusnya sih bisa ya. Ada yang merah-merah di sini. Hehe. Oh, thank you dapat gems. Sedih. Pengen nangis. Ayo, Silent Forest. Harusnya sih bisa, harusnya ya. Kita lihat kekuatan si Gloria. Come on, stone. Ih, Gloria, lu FE4 lo Gloria. Si Gloria juga bisa narik attack-nya si musuh ya. Dia bisa ngambil attack-nya si boss paling depan aja. Si Gloria itu aktif skill-nya tuh ngambil attack-nya si boss dan juga ngambil critical attack-nya si Mati kalian. Ish. Gloria, Gloria, Gloria. Ganti pakai tribut reduction aja. Lu di belakang. Kok gua enggak bawa lu sih? Gua enggak bawa lu, kalian. Ini kan? Muan, kena twine kalian. Oh, itu enak. V4 Gloria loh, V4 Gloria. Aduh, gak ada yang mati. No. Ah, dia mati kena burn. Hah. Dia mati karena burn. Iu. Iya, dia mati karena burn. Oh my god. Burn. Dot purify. Oke. Kita ganti batunya jadi attack. Coba di paling depan ya. Masa satu lantai pun gak bisa dibersihin sama si Gloria? Boom. Ah. No. Kayaknya jangan di depan deh. Oke, come on Gloria. Itu yang pengen gue lihat. Baru lantai 17 dia udah sengsara. Nah, stun kalian. Aduh. Kayaknya gue bakal bawa si ini aja ya. Rosa yang nomor 3. Gue bakal out Flora. Gue bakal bawa Rosa nomor 3. Rosa untuk nambahin buff.
Oh, gua nggak masukin rosanya ya. Ah. Flora out, rosa masuk. Au 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 au. Oke. Tiga orang kena stun. Oh my god. Sepertinya kita perlu sedikit berubah. Sedikit merubah enablingnya Gloria. Coba kayak gitu. Coba. Apa gini ya? Lagi Gloria. Yes. Oh no. Dia cuma bisa nyampe lantai 17. Boom. Oh no 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 no. Dia mati karena burn. Oke. Okay. Oke, okay, dia bunuh satu, satu kena stun. Oh, mati lagi karena burn-nya. Bosnya sakit. Oke, okay, ada kesempatan. Oke, okay. No. Ah. Gua harus bangun, gua harus nge-build mage lagi ya di sini. Mage setelah Gloria ada siapa ya? Inilah enaknya kalau kalian mainnya meme team ya. Jadi kalian enggak perlu buru-buru. Enggak perlu buru-buru mainnya. Jadi kalian bisa, kalau masih belum bisa nyelesain Sealand dan kalian maunya pakai mage aja, kalian bisa tunggu sampai ada mage terbaru di forest. Mungkin bakal lama, tapi karena dia ada mage, jadi kalian bisa nge-build Oberon sama Gloria mungkin. Atau kalian bisa tunggu sampai ada mage terbaru di forest, baru kalian nge-build lagi untuk bisa ngalahin Sealand. Kita nggak tahu karena gamenya akan semakin kesana, semakin kesini. Hero-hero barunya akan semakin dibuat, ya kan? Jadi tidak perlu terburu-buru, cuman gue pengen banget si Gloria ini bisa ngasih sesuatu gitu. Dia udah V4 soalnya. Apa gua Rogan kayaknya nggak butuh di sini soalnya dia langsung mati. Apa emang kita butuh Flora ya? Kita butuh Flora untuk ngasih CC. Semoga dia bisa ngasih CC di awal. Jadi gua bawa Gloria, Flora, Oberon, dan bisa nggak? Ada lagi yo. Baru bisa nyampe lantai 17. Ngapain sih gua?
Flora ya kata tadi, Flora. Kita doakan semoga bisa ngasih twine. Oke, satu kena twine. Dua kena twine. Oke, sip sip sip. Jangan sampai mati Gloria, please please. Oke oke. Oh. Kita butuh banyak CC di sini. Satu twine. Langsung mati. Bosnya sakit, oi. Bosnya sakit, bro. Kembali ke attack. Kita kembali ke attack. Enabling share fate ini nggak bisa soalnya teman-teman lain kita pada mati di ronde kedua. Nggak ada guna kita pakai dia. Coba kita pakai. Ayo kita pakai pertahanan semua ya. Bisa nggak? Waktu gua main pakai Flora juga ya di sini susah. Cuman masalahnya Flora itu punya heal di skillnya dia, sedangkan Gloria ini nggak punya heal, jadi kita nggak bisa make artifact yang lebih bagus. Oh no, nggak ada twine di awal. Ayo kasih twine please, twine. Oke, satu kena orang kena twine. Ish. Satu kena twine, satu doang. No. Pertahanan bukan merupakan jawaban yang bagus. Halo. Teman, kasih twine yang banyak, nggak ada yang kena twine. Ah. Boom. Yes. Gua enggak suka sama itunya. Pengurangan attack atribut attack-nya. Coba lagi. Ini udah Gloria yang terkuat ya. Jadi kita enggak bisa nguatin Gloria lebih dari ini. Bisa sih kalau kita punya monster yang lebih kuat. Dia mati gara-gara burn kayaknya nih. Yep, dia mati gara-gara burn. No, Gloria. No. Dia mati gara-gara burn. Oke, kayaknya attack-attack kita ganti jadi holy attack-attack aja lagi. Holy damage itu penting. Dia V4 cuman bisa sampai lantai 17. Gloria. So, jadi itu aja buat teman-teman yang penasaran. Gloria V4. Ya, emang sih star spawn-nya masih cuman 4 orang, 4 ekor. Dan emang bukan star spawn yang bagus, tapi yep, karena kita nggak punya star spawn yang mage ya. Yang mage yang ini, Spirit of Wisdom. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Gloria. Ntar, ada hero di sini yang bisa kasih burn apa enggak? Kamu bisa kasih burn ya? Coba lihat.
siapa bawa Valkyrie? Kasih gantiin rusak ya satu. Soalnya kenapa gue pakai burn? Soalnya gue pakai Phoenix ya kan. Jadi harus ada hero yang bisa kasih burn. Coba lagi sekali. Kita ganti Rosa yang mana tadi gua ambil ya? Rosa yang paling belakang. Valkyrie. Valkyrie bakal ngasih burn buat mereka semua. Oh, buat si bos doang kena burnnya. Oke. Ih. No, ada apa itu? Tapi kok mereka bisa hidup ya di awal? Boom. Boom. Phoenix. Phoenixnya belum datang. Gua salah masukin. Malah gua masukin ini. Come on. Nggak ada twine. No twine, please. Oke, satu twine. Oke. Phoenix. Mati sebelum datang si Phoenix. Nggak ada kena twine. Satu orang pun nggak ada yang kena twine. Gak ada yang kena stun juga. Satu orang pun. Terakhir. Ini terakhir. Oke, dua kena itu twine. Oke, sip. please. Satu kena twine. Oke, sip. Phoenix datang. Boom. Yes. Yo, no, thank you. Emang butuh hero yang punya burn. Ya sudahlah. Sampai di sini Gloria kita. Dia cuma bisa sampai ke lantai 17. Okay lah, enggak apa-apa. Kita akan coba lagi si lane yang lainnya dengan hero-hero mage mage kita di sini. Sampai jumpa lagi di video Adel Hero bareng gua Hop Gaming. Bye bye.